Pertamina menjamin tidak akan ada kekosongan BBM di Kabupaten Donggala selama musim liburan Natal dan Tahun Baru 2020. Untuk itu, masyarakat tidak perlu khawatir atas ketersediaan BBM di semua SPBU Donggala. Memasuki musim liburan Natal dan Tahun Baru 2020 ini, pihak Pertamina sudah melakukan langkah antisipasi guna mendukung kenyamanan masyarakat dalam melakukan liburan di berbagai tempat wisata yang ada di Sulawesi Tengah pada khususnya. Kepala SPBU Ganti Asrul mengatakan sesuai dengan prediksi tahun ini akan mengalami peningkatan kebutuhan bahan bakar mencapai 7%. Maka pihak Pertamina mempersiapkan kebutuhan tersebut untuk kelancaran masyarakat dalam melakukan liburan ini. Berapapun permintaan SPBU, pihak Pertamina akan memenuhi sesuai dengan kebutuhannya. Hal ini dilakukan sejak bulan November lalu. Yang mengantisipasi kekurangan BBM di SPBU. Menjelang liburan ya. Menjelang Natal dan Tahun Baru. Tiap tahun dilaksanakan itu. Ada satgas diturunkan. Ya. Kalau untuk setiap SPBU itu, kalau memang di Tahun Baru atau Natal itu ada peningkatan penjualan, tetap tambahan akan diberikan. Itu ya. Ia juga mengatakan bahwa setiap tahunnya tim Satgas Pertamina melakukan antisipasi kekurangan stok dan hal ini sesuai dengan banyaknya penjualan memasuki musim libur Natal dan Tahun Baru 2020. Dari Donggala, Adib Alim Ramazan, SWTV News melaporkan.